Liga Perdana Terengganu FC 2 TFC 2 menewaskan pendahulu Liga Johor Darul Ta'zim 2 JDT 2 dengan keputusan 2-1 di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan TFC 2 berjaya naik 2 anak tangga di kedudukan ketiga liga. Babak pertama menyaksikan pasukan tuan rumah terlebih dahulu beroleh peluang menerusi percubaan Jordan Mintah pada minit ke-15, namun rembatan dari dalam petak penalti berjaya ditepis penjaga gol Muhammad Izham Tarmizi Roslan. Skuad Harimau Selatan bagaimanapun mengejutkan TFC 2 apabila pemain tengah Bienvenido Marion meledak gol pertama pada minit ke-43 untuk mendahului 1-0. Bersambung babak kedua, TFC 2 berhasil menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-62 menerusi Zuashraf Zulkifli. Penyerang gantian Wan Muhammad Fazli Wan Ghazali akhirnya menceriakan kem tuan rumah apabila menyumbat gol kemenangan Terengganu FC 2 pada minit ke-84.